Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Artsoul Artwork. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya di mana saya menunjukkan cara membuat sketsa ikan cupang. Di video kali ini saya akan melanjutkan dengan sesi inking. Bagaimana keseruan videonya? Tonton video yang satu ini. Let's go. Oke, buat semuanya, ini udah ada di aplikasi Photoshop kayak kemarin ya. Kita tinggal ngelanjutin proses yang kemarin di video sebelumnya. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Jadi dari yang lanjutin kemarin itu kita tinggal nambah-nambahin sketsa aja. Kita nyampe sini ya sebelumnya. Yuk kita lanjut lagi. Buat yang mau ngikutin belajar bareng Mangga silahkan, nggak ada paksaan atau apapun ya. Sini cuma sharing aja kok, sharing santai. Barangkali ada yang mau berminat untuk belajar, silahkan ikuti. Atau barangkali susah, kalian mau pakai cara sendiri, silahkan. Barangkali nyaman dengan cara masing-masing. Oke, di bagian ini saya skip aja ya, biar nggak terlalu lama juga, biar kalian tetap enjoy nontonnya. Oke, ini udah proses sketsanya ya. Kita tinggal lanjut ke proses inking. Ini dihapus lingkaran-lingkaran yang di ekor, tinggal kita hapus di layer 2 dan layer 2 copy ini. Nah, ini dia sketsa utuhnya. Kita buat layer baru di atas layer 1 ini ya. Nah, ini dia. Ini jadi kita anggap aja ini pensil sketsa ini. Terus kita sekarang pakai warna yang lebih gelap, pakai warna hitam. Nah, ini untuk inkingnya ya. Ini saya pakai brush biasa. Ini size-nya dirubah jadi 1 biar kecil banget. Oke, kita mulai inkingnya di proses yang lebih cepat. Ya, intinya dipercepat ya. Semoga kalian enjoy.
Oke, okay, Bor, ini udah lumayan detail thinkingnya sampai ke sisiknya juga ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini nih hasil jadi inkingnya tuh. Dan tadi di layer yang pensilnya itu yang dasar kita hapus aja, kita buang karena ini inkingnya udah jadi. Nah, ini udah bersihnya tuh. Semoga kalian ngikutin dari awal ya, kayak gimana cara-caranya. Kurang lebihnya kayak gini posisinya. Semoga ilmunya bermanfaat ya bagi yang mau serius ngebuat logo ikan cupang. Dan videonya saya akhiri sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like dan share. Kalau mau dipraktekkan silahkan, kalau mau dicontoh ilmu-ilmunya silahkan. Dan mohon untuk tidak dibajak ya, sangat mohon untuk tidak dibajak. Karena ini video saya buat, saya dedikasikan khusus untuk yang benar-benar mau belajar ngebuat logo di ikan cupang. Please please mohon jangan dibajak. Oke, tunjukkan apresiasinya, respect kalian. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat. See you, bro.